kita dah sebut, boleh tak perempuan menziarahi keluarga dia sekiranya suami dia tak bagi? Perempuan ini, pertama, apabila kahwin ada beberapa perkara. Saya dah sebut tapi ulang pasal ramai orang lelaki. Bila kahwin, Allah tidak suruh hapus identiti suami ataupun hapus identiti isteri. Tak kata harta isteri semua jadi milik suami. Tak. Harta isteri, harta isteri. Harta suami milik suami, tapi suami ada tanggungjawab nafkah yang mesti diberikan kepada isteri. Kadang-kadang banyak teori dia terkeluar daripada sifat asal yang berlaku pada zaman Nabi. Salah satunya yang saya tengok, hak kata suami, isteri sebenarnya dalam Islam tak wajib masak apa semua. Suami yang kena masak, suami yang kena kerja, isteri kerja tidur atas katil. Ya. Tak betul loh. Banyak riwayat-riwayat hadis menunjukkan Fatimah juga kerja, isteri Zubair Ibn Awam kerja, dan Nabi, mereka kerja. Yang ni mereka kerja sesuai dengan kerja tolong suami mereka. Mereka masak, Fatimah dia tolong kisar gandum. Bahkan apa nama, isteri Az-Zubair dia tanggung, dia tanggung biji biji tamar. Dan semua hadis-hadis ni menunjukkan bahawasanya mereka bantu suami mereka. Mereka taat kepada suami mereka di dalam perkara yang tidak maksiat. Termasuk kerana rumah tangga ni ada ada pride dia, ada maruah dia. Maka dia kena jaga maruah tu. Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal qawwam 'ala an-nisa'. Lelaki itu menguruskan wanita di atas apa yang Allah faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd. Di atas apa yang Allah lebihkan sebahagian dan sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, di atas harta yang mereka belanjakan. Jadi suami belanjakan harta dulu. Kalau suami tak belanjakan harta, maka tak ada hak untuk suami isteri untuk memenuhi semua syarat. Katakanlah dia tak sediakan tempat tinggal isteri, suami. Rumah, rumah isteri. Lepas tu boleh ada isteri nak benarkan saudara mara dia masuklah rumah dia. Boleh tak? Boleh lah rumah-rumah dia. Suami kita jangan benarkan. Dia boleh, tapi dia mesti menyediakan rumah dia. Pasal hak milik dia. Tiba-tiba ni harta-harta ni suami tak buat apa, dia tak sediakan semua. Dia kira tak sedia apa, isteri kena sediakan rumah, isteri kena semua. Kemudian dia nak laksanakan hukum ni, tak boleh ya? Hukum tu ada keadaan dia. Isteri kerja nak balik pergi rumah mak dia, pak dia, tak boleh ya? Pasal suami dah sediakan rumah, di rumah dia. Kalau dah menikah, lepas tu isteri dapat nafkah, dah ada tanggung suami, itu tempat dia meluahkan halal. Isteri tak ada, kerja duduk rumah mak dia, tak boleh. So dia kena tak keluar daripada rumah dia melainkan dengan izin suaminya. Tapi tiba-tiba suami dia tak izin dalam benda yang memberi mudarat pada dirinya dan keluarganya. Contoh, mak dia sakit teruk, tak ada siapa nak tengok. Suami dia kata jangan balik tengok. Kalau dia tak balik tengok, artinya dia tak dapat tengok mak yang membesarkan dia, padahal ada hak. Boleh ataupun tak? Boleh. Ini yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam tentang apa nama, tentang ahkamul mar'ah. Boleh dia pergi tengok, tapi taklah boleh dia pergi tengok balik 3 bulan. Mana balik? Saya duduk sini dulu 2 bulan bang. Sebab dia ada tanggungjawab kepada suaminya, tapi dia juga ada tanggungjawab kepada mak dia. Maka dia imbangkan hal itu. Maka taklah kata Islam demikian akhirnya merantai isteri, dan demikian juga tidaklah menghilangkan hak suami dalam hal ini.